belak. Narkoba. Makanan yang satu ini sudah menjadi santapan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya digandrungi oleh kalangan bawah saja, tapi kalangan atas seperti pejabat, menteri, pengusaha, artis, musisi, dan lain-lain. Juga banyak yang menggandrunginya. Persebaran narkoba sangat pesat. Salah satunya melalui delivery order, atau bisa langsung dimakan di tempat. Makanan yang bercita rasa pedas ini terdiri dari bahan-bahan seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin, pil koplo, kokain, dan garam secukupnya. Selain cita rasanya yang khas, seblak juga memiliki banyak khasiat seperti menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang kemudian memicu kejang-kejang, serangan panik, halusinasi, dan kerusakan pada otak. Oleh karena itu, narkoba baik dikonsumsi. Bot, ayo nama cuan meuli bae bu. Sigana cenghar yuk, panas poe kieu. Oh, teu boga duit. Alah kokoh. Masalah transaksi kasih emang nama gampang. Heeh atuh. Siap tuh. Walah dalah aih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istighfar tong, istighfar. Gusti lu ragung. Barang haram eta teh barudak. Jangan coba-coba untuk mengkonsumsi barang haram itu. Mau jadi apa kalian, ha? Ketek udah. Barang haram ini semakin merajalela. Narkoba merusak generasi bangsa. Narkoba bisa merusak hidup kalian. Lulusan SIJG, loba menganggur. Lain berprestasi, berkarya, dan bermanfaat. Iya, kalah coba-coba hayang mengonsumsi narkoba. Yeh! Hayang jadi naon, maneh teh. Narkoba teh bisa merusak badan, jeung bisa merusak masa depan. Cukup, Roma, cukup! Ih, hai si Romo. Saha nurek konsumsi narkoba. Bener, bener. Meskipun orang hidup langsek, nehi kitu mah. Nehi. Kita harus menjadi generasi nu 100% anti narkoba. Anti narkoba. 1000% berkarya dan bermanfaat. Bermanfaat. Ayolah, Pot. Ayo nama, cuang nyeblak bae. Boleh, kaburu bayakin manten. Ngau. Eh, Bang Udak. Nitip seblak hiji. Ulah diladaan.